Pasangan suami istri Arisa dan Ronaldo warga Paser, Kalimantan Timur, diamankan Polda Jambi seusai melakukan penipuan online dengan modus jasa titip atau justip dan pre-love produk dari Button Scripts senilai puluhan juta rupiah. Kasubdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Reza Komeini berujar, Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jambi mendapatkan laporan dari korban karena telah tertipu 78 juta rupiah oleh pemilik akun Instagram rian.hhf. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Rifani Halim, wartawan Tribun Jambi yang telah terhubung bersama kita. Rekan Rifani Halim, silakan laporan Anda, rekan. Kita sampaikan bahwa ada sepasang suami istri berasal dari Kalimantan Timur ini ditangkap polisi karena telah melakukan penipuan online dengan modus jasa titipan dan pre-loved produk dari Button Scrap senilai puluhan juta rupiah. Dari keterangan kepolisian, korban mengalami kerugian sekitar 78 juta rupiah oleh pemilik akun Instagram rian.hhf. Nah, jadi penipuan online ini modus jasa produk Button Scrap seperti jilbab, kemudian tas, sepatu, itu yang dikatakan oleh AKBP Reza. Pelaku ini menawarkan jasa titipan dan preloved itu melalui akun Instagram dengan penawaran murah. Korban pun tergiur dan lanjut berkomunikasi korban melalui pesan WhatsApp. Korban akhirnya memesan jilbab dan tas mencapai 78 juta yang ditransfer secara bertahap. Nah, setelah uang ditransfer, pelaku mengirimkan bukti pengiriman fiktif. Setelah beberapa waktu dikirim, barang yang dipesan tak kunjung datang. Karena tak kunjung datang, akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi karena korban merupakan warga di Jambi. Usai dilaporkan kedua pasutri itu akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Paser di Kalimantan Timur oleh tim Resmo Polda Jambi yang di backup oleh Resmo Polda Kaltim. Hasil pemeriksaan keduanya mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan untuk membayar piutang. Nah, saat ini kedua tersangka sudah dijebloskan ke sel tahanan Polda Jambi dan disangkakan pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau pasal 378 KUHP junto pasal 56 ayat 2. Ya, sekian rekan Yunita. Terima kasih rekan Rifani Halim, wartawan Tribun Jambi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.